kedua kita melakukan kunjungan ke Dinas Pertanian, di sini sudah hadir Pak Kadis Pertanian, Asisten Ekwang dan juga Pak Sahli dan semua rombongan tim. Ada beberapa hal yang kita evaluasi dari kinerja Dinas Pertanian, baik itu yang sifatnya realisasi anggaran, kemudian juga realisasi fisik, dan juga kita kaitkan dengan indikator kinerjanya. Hal lain yang juga kita siapkan adalah menyangkut kartu tani. Jadi kita siapkan semua regulasi yang terkait dengan kartu tani, dan mudah-mudahan di tahun 2023 nanti launching kartu tani pedas bisa akan berjalan maksimal. Di antaranya kita siapkan regulasi mengikut skema anggarannya, kemudian bagaimana kita menyiapkan off-takernya, supply chain-nya, kemudian juga kerjasama dengan perbankannya, sehingga tahun ini diharapkan semua data menyangkut kelompok tani, usulannya itu bisa sudah terdatabase dalam suatu sistem yang akan kita buatkan juga ya, semacam aplikasinya yang ke depan, sehingga bisa berjalan dengan maksimal untuk penguatan sekaligus pemulihan produk pertanian pasca atau masih dalam tahap pandemi COVID-19 ini.